Dengan duk santai-santai ni, duk fikir macam mana aku nak masukkan cermin. Guys, assalamualaikum. Pagi ni aku dapat job satu Gobeco. Nak tengok kita orang buat macam mana. Jom. So, dia main depan dia. Yang pecah sekarang, dia single layer cermin ni. So, nak pasang pun bukan mudah. Okay, pagi. Tengah proses buang dia punya gam. Nampak? Dia punya gam. Tempat sempit ni. So, kena kerja berhati-hati. Aku dah bersihkan, dah buang dia punya gam lama. Tengah bersihkan bahagian kopit dalam dia. Vacuum apa semua serpihan-serpihan kaca yang tadi kita buka ni semua jatuh ke bawah. So kita kena bersihkan. Aku punya team Amirul tengah bersih dia punya molding bawah. Eh, okay, kita set up dia punya cermin baru dia nanti. Kita guna balik ketah lama dia. Serpihan-serpihan kaca semua kena buang. Pastikan tak ada lagi serpihan-serpihan kaca dalam ketah. Okay, so tengok guys cermin baru. Sekarang ni, dengan duk santai-santai ni, duk fikir macam mana aku nak masukkan cermin ni. Kita buat dia kan, Milo kan? Sini boleh main kan? Kerja pakai akal kan? Jangan ikut emosi. Cermin pun dah pasang eh. Kau tengok silikon kita orang pasang dekat Gobeco ni macam mana. Rapat dalam gam. Tak ada yang terkeluar. Kau tengok sebelah sini. Nampak guys. Cantik semua. Sebab apa? Sebab boleh dek. Ini kepakaran kita. Baraka Auto Glass. Okay guys. Cermin Gobeco kita dah siap. Gobeco cermin depan. Korang nampak sini hasil kerja kita macam mana. So kat luar sana yang ada masalah cermin kereta, cermin lori, cermin bas, cermin Gobeco sekalipun ada masalah, contact je dengan kita. Tak boleh datang ke kedai, kita datang kat rumah korang. Bagi. Baraka! Bagi! Lagi!